aktif mereknya ini GMC atau GMC. Ini kendalanya seperti ini ya. Nyala. Low battery, please charge. Ya, low battery, please charge ya. Ya, saya matikan lagi. Saya hidupkan. Bluetooth mode. Low battery, please charge. Ya, low battery, please charge ya. Nih. Ini sebenarnya nyala. Ya, nyala. Tapi untuk konektornya ini ya, nih. Konektor ini sudah rusak ya. Dan akan saya akali dengan menggunakan ini kabel USB seperti ini ya. Nih. Saya menggunakan ini ya. Nanti ini kita potong, kita cari inputnya di bagian pengecas di sini ya. Ini karena seperti ini susah ini menggantinya. Cari spare partnya pun susah di sini ya. Itu pernah saya mencoba, saya ganti ya. Jadi memang, tapi setelah jarak berapa bulan rusak ya. Ini karena mencabutnya yang salah ya. Atau seperti ini ya. Sehingga tertekan untuk isi dalemannya itu lepas ya. Ini terpaksa saya harus modifikasi ya. Ini begitu juga dengan yang ini, sama ini Mas Bro. Sama kendalanya seperti itu. Nanti kita modif ya. Tapi terlebih dahulu kita modif yang satu ini ya. Ini kita buka bagian sini. Ini masih segelan nih. Nanti kita cari jalur inputnya untuk pengecasnya nih. Ya, mesinnya seperti ini Mas Bro. Ya, kita akan mendekatkan kamera ya. Ini bagian konektornya ini. Ya. Konektornya ini yang rusak ya. Ya, ini konektor ini, nih dalaman ini ya, mempunyai 5 kaki loh, 5 kaki ya. Jika lo kita pelajari pin outnya adalah seperti ini ya. Ya, ini pin outnya ya. Berarti untuk VCC-nya ya, untuk inputnya ini berada di nomor 1 ini. Untuk plusnya dan minnya ya, ini bisa kita taruh di mana letak PCB groundnya itu, sama aja itu min. Seperti itu ya. Saya akan mencoba memasangnya terlebih dahulu ya. Ya, ini konektornya ya. Ini ada dua bagian nih. Ya, yang ini kita pasang pada bagian nih untuk pengecasnya. Yang satu kita potong. Di sini kita cari jalurnya. Ada dua bagian ya, merah dan biru. Yang merah ini adalah yang plus ya, dan ini yang min, kita dapatkan ground saja nanti. Ini yang plus ya, di konektor yang nomor satu ini. Ini sediakan lubang ya untuk memasukkan kabel yang ini yang dapat mengecas ke dalam sini ya, karena ini cukup tebal dan bagian ini ya di sini ini cukup tebal juga, susah kita untuk membukanya ya. Ini kita akali di sini saja, ini buat lubang masukkan ya, kemudian kita solder ya. Ya, buat jarak ya segini ini aja, kemudian kita ikat di sini agar tidak mudah putus ya saat ketarik-tarik ya. Saya akan menyolder di bagian ini ya, karena ini tempatnya rumit ya. Nih di sini di kaki nomor satu ya, dan di minnya, kaki min yang dapat bodi ini saja tidak masalah ya. Solder sini, nanti kita perlihatkan hasilnya ya di bagian solderannya, karena ini rumit ya.
bisa di zoom ini, kameranya kecil banget nih. Nih. Sebentar. Ya, ini yang plus ya. Dapat di kaki nomor 1 pada bagian konektor ini. Ya, ini penghubung konektornya, kakinya nomor 1 di sini. Ada jalur lari ke sini ya. Ini nomor 1. Ya. Itu bagian plus dan ini bagian min ya. Saya rekatkan di sini saja ya. Kita akan coba apakah bisa mengecas ya. Kita akan coba ya. Ya. Nih, nyala merah nih ya. Ini menyala merah ya. Nih. Berarti sudah terhubung baik ya. Berarti speaker ini bisa normal kembali. Saya akan mengecasnya sebentar ya. Ini saya lepas casnya. Kita akan memasangnya pada posisi tempatnya ini ya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nih, pengecasnya di sini ya. Nih. Kita akan mencoba menghidupkan speaker ini. Ya, kita coba masukkan pengecasnya terlebih dahulu ya. Siapa tahu tidak connect kembali. Nih, dia merah ya. Saya sendiri malah tidak tampak. Ah, ini dia. Kita hidupkan ya. Bluetooth mode.